Oke, Mas Broku. Alhamdulillah. Rek, Mas Bro. Wih, mantap. Oke, Mas Bro. Mas Bro. Wih, alhamdulillah. Mas Bro. Oh. Poin lagi kita, Mas Bro. Belum lama ngelempar, Mas Bro. Maaf ya, sungai besar Mas Bro itu agak sedikit jauh dari sini ya. Itu nyetrum itu Mas Bro itu. Aduh, hajar Mas Bro, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih di channel Bojomuring Budal Mancing. Oke Mas Bro, hari ini kita mau mencoba mancing di sungai besar Mas Bro ya, menggunakan teknik ombyokan Mas Bro. Jadi kita sudah lama tidak mancing di sungai besar. Hari ini saya mau mencoba mancing di sungai besar lagi Mas Bro ya. Untuk peralatan kita membawa 2 joran ya Mas Bro ya. Dan untuk umpan silahkan nanti cek di deskripsi video ini. Nanti akan saya taruh linknya di sana, karena saya sudah membuatkan tutorial cara membuat racikan umpan ombyok ya Mas Bro ya. Oke, mudah-mudahan hari ini kita bisa poin Mas Bro, dan langsung saja kita ketemu di lokasi Mas Bro. Jos kandos, mantap. Oke Mas Bro, kita akan coba di sini ya. Kemudian kita bisa langsung poin Mas Bro. Mancing. Kita taruh deketan sini aja Mas Bro. Untuk yang satunya kita lemparkan juga. Kita lemparkan agak jauh ini ya. Oke, sudah selesai. Kita tinggal tunggu Mas Bro. Oke Mas Bro, mulai ada pergerakan Mas Bro. Oke Mas Broku. Alhamdulillah. Rek Mas Bro. Wih, mantap. Wih, jelas Mas Bro ini. Ikan apakah? Ternyata ikan juara Mas Bro. Alhamdulillah. Mas Bro, poin pertama kita ikan juara Mas Bro. Ukurannya lumayan ya, mantap. Oke, kita lanjut Mas Bro. Oke Mas Bro, kita coba lagi ya. Dan kita ini pindah lokasi Mas Bro, karena tempat yang tadi tidak ada yang makan lagi ya. Kita coba di sini, mudah-mudahan kita bisa poin lagi. Ah. Untuk kondisi air surut Mas Bro, cuman agak sedikit keruh ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa poin lagi Mas Bro. Oke Mas Bro. Mas Bro. Wih, alhamdulillah Mas Bro. Oh,
Poin lagi kita mas bro, belum lama ngelempar mas bro. Kenapa kan ini? Belum lama kita ngelempar, sudah tarik mas bro. Kita poin ikan juara lagi mas bro, sampai mumpet-mumpet kayak gini lagi. Masya Allah mas bro, pantesan tarikannya berat sekali mas bro. Saya pikir ikan besar ya. Oke mantap mas bro, nggak lama kita ngelempar, langsung disambar mas bro. Jos, kita lanjut lagi. Wah, ternyata mas bro, yang satunya dapat juga mas bro, ikan lais tapi ya, lais merah. Dari tadi emang gerak-gerak mas bro, ternyata ada ikannya mas bro. Oke, tidak apa-apa mas bro, kita syukuri. Cas. Oke mas bro, kita coba lemparkan lagi ya. Mana tahu masih ada kawannya mas bro. Dan tadi dapat tambahan ikan lais ya, lumayan lah buat tambah-tambahan. Kecil ritek enggak apa-apa mas bro. Kita tadi di belakang kamera juga mancing live mas bro, ada dapat berapa biji itu. Oke kita lanjut puncar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tunggu di belakang lagi mas bro. Kita sembari mancing tegak ya. Tuh, lokasinya mantap sekali mas bro, menggunakan pelampung. Mudah-mudahan kita bisa poin. Ombyokannya poin, terus tegaknya poin juga. Oke, mantap. Aduh, kacau sekali mas bro. Tuh di sana mas bro, itu adalah mafia sungai besar mas bro itu. Agak sedikit jauh dari sini ya. Itu nyetrum itu mas bro itu. Aduh, hajar mas bro, mas bro. Jadi di sini ya seperti inilah mas bro ya. Susah sekali untuk mancing ya, karena di sungai besar ini, sungai besar ini disetrum mas bro. Menggunakan sampan ya. Itu orangnya mas bro, sebelah sana itu, jauh itu. Ah, kurang ajar sekali mas bro. Itu dia. Sayangnya kameranya menggunakan kamera HP mas bro, jadi tidak nampak orangnya itu. Aduh, rusak itu mas bro. Kita coba tunggulah mas bro ya, mudah-mudahan masih ada lagi. Nanti kalau enggak ada ya kita pulang mas bro. Oke kita lanjut lah. Oke ayo dilanjut. Ayo terus.
Ayo, jadi apa enggak itu? Kena yang nampaknya, Mas Bro. Angkut, oke, lepas, oke, Mas Bro. Alhamdulillah, Mas Bro, kita poin lagi, Mas. Alhamdulillah, Mas Bro. Enggak tahu saya tadi pindah berapa kali, Mas Bro. Berulang-ulang kali saya pindah, Mas Bro. Dan akhirnya kita poin di sini, Mas Bro. Ukurannya lumayan, Mas Bro, ini. Agak sedikit membabon. Tapi sayang sekali, Mas Bro. Ini adalah kekejaman para strumer, Mas Bro, ini. Ini adalah ciri-ciri ikan yang pernah terkena setrum, Mas Bro. Ini bengkok ini ikannya ya, tulangnya bengkok ini. Jadi sungai ini, Mas Bro, sungai ini di sini di setrum, Mas Bro ya, sering kali di setrum, Mas Bro. Jadi ya kalau memancing ya agak sedikit susah. Oke lah, kita syukuri, Mas Bro. Dapat ikan juara lagi. Oke, Mas Bro, cukup sekian dulu mancing kita hari ini, Mas Bro. Hari ini sungguh sangat-sangat sial sekali, Mas Bro ya. Tadi kita mencoba mancing di sungai besar, baru dapat 3 ekor, Mas Bro. Sudah ada predator sungai besar, Mas Bro. Jadi di sini sungai besar di sini memang sering sekali di setrum ya, menggunakan sampan dan memakai genset, Mas Bro. Enggak tanggung-tanggung, enggak cuman aki yang dipakai, Mas Bro. Jadi tapi menggunakan genset ya. Dan tadi saya juga mencoba untuk mancing di parit-parit, Mas Bro, mancing tegak ya, mencoba untuk cari ikan betok. Kita jumpai juga predator juga, Mas Bro. Jangan kurang ajar, tenan, Mas Bro. Kita bertemu orang nyetrum lagi, Mas Bro. Waduh, pokoknya hari ini sungguh-sungguh sangat sial pokoknya, Mas Bro. Oke lah, Mas Bro, kita sambung di lain waktu. Mudah-mudahan di lain waktu kita di dapat spot yang bagus dan utuh ya, tanpa ada orang-orang nyetrum ya kan. Oke, kita ketemu di lain waktu, Mas Bro. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam pujum, berimbu dal mancing.